Assalamualaikum dan selamat datang ke video pandang pertama pada Aman Zomair. Hari ini kita ada pandang pertama untuk peranti Lenovo Vibe P1M. Jadi berbeza dengan Lenovo Vibe P1 yang kami ulas juga pada hari ini, ini mempunyai skrin yang lebih kecil, iaitu hanya sebesar 5 inci dengan resolusi hanya 720p. Dari segi pemproses, ia diperasakan dengan pemproses MediaTek. RAM masih lagi 2GB, sama seperti yang ada pada Vibe P1. Dan juga muatan dalaman sebesar 16GB dengan sokongan penambahan memori dalaman menggunakan kad microSD sehingga 32GB. Tidak seperti pada Lenovo P1, peranti ini tidak dilengkapi dengan pengimbas cap jari pada bahagian dagu. Pada bahagian kiri terdapat butang multitasking sama seperti yang ada pada Lenovo P1, di mana apabila anda mengaktifkannya, dia akan aktifkan sekarang. Anda dapat melihat beberapa pintasan pantas dan juga berapakah masa yang tinggal untuk penggunaan bateri pada peranti ini. Pada bahagian kanan terdapat butang kuasa dan juga butang suara. Pada bahagian atas terdapat jack untuk phone kepala dan juga slot pengecasan untuk micro USB 2.0. Jadi ala sedikit unik, slot pengecasan di bahagian atas bukan pada bahagian bawah seperti yang terdapat pada peranti-peranti lain. Dan pada bahagian bawah hanya terdapat pembesar suara. Dari segi bahan binaan, bahagian sisi dan juga belakang Lenovo Vibe P1M ni diperbuat pada plastik. Dan jika anda lihat pada bahagian belakang, terdapat kamera sebesar 8MP dengan flash. Bahagian hadapan, kamera sebesar 5MP. Jadi, ianya menggunakan Android 5.1 dan dilengkapi bateri sebesar 4000mAh. Jadi sebuah peranti skrin 5 inci tapi mempunyai bateri sebesar 4000mAh, ini adalah amat besar jika dibandingkan dengan beberapa peranti lain yang ada di pasaran sekarang. Jadi ini dia Lenovo Vibe P1M, sebuah lagi peranti di pasaran sekarang tetapi mengetengahkan konsep bahawa lebih besar bateri adalah lebih bagus. Jadi ini sahaja pandang pertama pada kami di Aman.my. Jika anda mahukan lagi video pada kami, selari channel kami di YouTube. Dan jangan lupa layari laman kami di Aman.my. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.